Au. Oh. Kenapa sakit? Iya. Ini sakit. Ah, sakit ya. Silakan. Aduh. Duh, berasan tuh. Lumayan ya. Buang. Dengar tuh. Aduh. Lumayan ya bunyinya. Kayak tidur aja. Lu masuk. Sakit? Di lutut? Enggak. Yakin? Mau jalan? Turun? Sakit? Udah enggak juga. Lehernya kenapa? Kaku kak, nggak nyaman gitu. Kenanya udah lama kak, udah 5 tahunan. Ini sakit? Dikit. Ini? Iya kak. Kalau gini sakitnya di mana? Di sini ketariknya. Di sini? Iya, di pelikat. Maaf ya, kalau gini? Ditarik juga. Dia kakunya gimana sih? Di arah sini kak. Oh di sini, abang ada sama lambung? Enggak. Enggak ada, ini sakit? Aneh. Ini juga? Suka perih nggak di dalam hatinya? Enggak. Kemarin dilihat tuh sama perawan itu kan, kayak pinggangnya itu tulang belakang itu miring sedikit nih. Skoliosis apa namanya itu kak? Ya kalau skoliosis dia baunya tuh miring sedikit katanya. Iya, karena faktor dari skoliosisnya yang ini jadi lebih naik, yang ini lebih turun. Kesini dia larinya, iya kan? Nah otomatis kamu bakal selalu pegel di sini bang, karena apa? Tarikan. Sampai ke sini kadang pusing-pusing kepala. Kalau sampai ke sini dia nggak begitu, tapi kadang dia ketarik di sini, makanya dia pindah beda sebelah. Sebenarnya yang membutuhkan adalah latihan. Nah, latihan supaya dia ini berkurang derajatnya. Kalau memang abang mau ronsen lebih jelas dia berapa derajat lengkungannya, berapa derajat ininya, bengkokannya kayak gitu. Ya? Iya. Oke. Ini ada sakit saya tekan? Iya. Yeah. Ini juga ya. Ya ini juga ya. Ini juga. Lututnya kenapa? Nyeri kak, kalau nggak di engkelnya sama ini kan engkel kan, ini juga ya, kalau nggak dibunyiin gini nggak nyaman, harus sering dibunyiin. Ada ngilu nggak? Iya ngilu ya. Ngilunya kenapa dulu nih, jatuh atau bekas apa dulu? Semenjak olahraga itu. Olahraganya apa? Poli. Oh, terentang ya, kita cek dulu ya. Ini letak di sini, ini sakit. Lemas aja boleh? Boleh nggak saya nggak diikutin ininya? Ah ya. Kadang ketika nyarinya tuh kak, sampai kesini ketariknya. Ligamennya aman kok, nggak ada masalah. Ini sakit? Lumayan. Gini, lemas boleh bang? Lemas aja, kenapa grogi? Kalau saya abang tegangin susah saya mau periksa. Oh, iya. Lemas aja. Lemas boleh. Nah, ini sakit? Iya, ketarik aja nih. Kalau saya gini sakit? Sakitnya di lutut atau di mana? Kesini koreknya. Kalau gini? Enggak. Gini? Iya. Di sini, daerah sini, paha. Ini sakit? Ah, sakit ya? Silakan. Aduh. Nggak nafas. Kalau untuk yang di daerah sini, dia bisa balik lagi bang kalau aktivitas abang masih ini. Apalagi abang ada skoliosis. Kayak gitu, paling dia ringan nanti kalau abang aktivitas lagi, dia sakit lagi. Aktivitasnya misalnya ngangkat yang banyak tumpuan di sini, jadi masalah dia. Itu harus dikurangin tuh kan? Enggak? Bebannya dikurangin aja, tapi satu solusinya sih stretching bang. Bau tuh kalau digerak-gerakin bunyinya kak. Aduh. Jangan digerakin. Gimana ya aku mau bilangkan ke abang, ya. Kalau abang gitu-gituin terus, dia bakal bunyi-bunyi terus. Jadi otot di sini nggak kuat, abang skuatin kayak gitu caranya supaya dia nggak bunyi. Dia ada dua faktor bang, bisa jadi ketegangan otot atau otot yang di sini nggak kuat dia. Iya. Nah, kenapa suka bunyi-bunyiin? Udah kebiasaan gitu kak. Nah itu yang harus dirubah sebenarnya. Kalau nggak dibunyiin nggak nyaman rasanya. Terutama di leher ini. Aduh loh orang yang salah bunyiin masuk IGD deh. Sakit ya di sini? Iya kak. Coba tes aja. Masih? Udah kak. Udah nih ya. Udah. Ini?
dalamnya. Aw, kenapa sakit? Iya. Menafas boleh lemesin, lemes. Kalau kamu tegang nanti pas ototnya. Tepuk kakinya. Menafas. Apa ini disentuh sedikit semua badannya sakit semua kayaknya nih. Masih sakit? Enggak. Udah enggak? Enggak. Betul lah. Enggak. Ini? Udah enggak. Gini? Enggak juga. Gini? Enggak. Coba jongkok berdiri kok. Jongkok lah. Sakit? Di lutut? Udah enggak. Yakin? Yakin. Buat jalan? Naik tangga sini? Turun? Sakit? Udah enggak juga. Udah enggak juga? Betul? Tarik nafas, buang. Masih ya. Nafas. Boleh. Tarik nafas, buang. Masih? Udah kurang. Jauh? Berapa persen? 80 lah. 80 lah. Kalau gini? Udah kurang enggak? Kalau gini? Ini udah karena takut dijarum atau gimana? Enggak, serius aja enggak? Udah kurang. Pakai baju lagi, ini tinggal kita reposisi aja lagi ya. Lemes ya, jangan ditahan. Turunin aja, nah. Tarik nafas. Buang. Dengar tuh. Lagi. Lagi. Aduh. Tarik nafas. Berasa tuh. Sakit dia rasanya. Oke, ada tanda lagi. Tarik nafas. Lumayan ya bunyinya. Relax dulu. Berasa tuh. Lumayan ya. Kayak tidur aja. Lemas. Nah, batuk-batuk lah. Sampai pinggang rasanya? Iya, Kak. Oke, bangunnya miring dulu ya. Miring seperti tadi, salah. Tadi aku ajarin miring dulu full baringnya. Miring full. Oke, turun kaki dua-dua. Nah, cara latihannya, ini Abang tekuk ke sini, Bang, tangannya seperti tadi. Nah, tangan yang sebelah sini letakkan di bagian telinga sini. Ini Abang tarik ke sini. Berasa kan ketarik di sini? Latihan seperti ini di rumah 10 hitungan nafas. Tarik nafas, buang itu 1 sampai 10 nafas, ganti sebelahnya. Kanan kiri harus dibikin, enggak boleh satu aja. Nah. Berasa ya? Oke. Terus kalau yang untuk di berikat ini boleh diregangkan. Ini pegang. Nah, ini boleh meregang ke sini. Ke bawah. Iya, ke bawah. Berasa kan di sininya? Nah, latihan kayak gini boleh di rumah. Oke, atau boleh juga sambil diginiin. Pegang. Berasa? Lebih dapat yang tadi harusnya. Iya kan? Oke. Ada lagi keluhan lain? Nggak ada ya? Itu aja ya. Ini udah berkurang jauh dari yang tadi? Udah lumayan, Kak. Alhamdulillah. Oke.